hubungan satu dengan yang lain. Dekat tempat kerja, nak dapat pahala ibadah, jangan sibuk nak jatuh menjatuhkan. Kau dengar tak? Pasal apa? Cikgu Rohaya itulah. Ada Cikgu Rohaya? Sikit lagi, sikit lagi. Cikgu Rohana. Dah pindah. Dah bersara, dah pindah. Itulah namanya. Cikgu Melin. Ha? Ada. Cikgu Melin. Oh, Cikgu Melin. Dengar-dengar dia naik pangkat. Macam mana dia boleh naik? Kita kena report sama Cikgu Zul. Jangan kasi dia naik. Contohlah. Ha, tak boleh macam tu. Tak boleh. Kita kena jaga ukhuwah kita. Kawan-kawan dapat naik pangkat, kawan-kawan dapat kegembiraan, kita gembira sama. Buang tiga penyakit dalam hati. Pertama, buang tamak. Buang tamak. Kongsi tak apa. Faham ya? Ha. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham tak orang perempuan? Faham. Bagus. Dia ada beza faham dengan setuju. Faham ke tak faham? Faham. Setuju tak? Tak. Yalah, kongsi benda-benda baik. Contoh macam poin. Cuba jangan sangka buruk. Itulah dia, kalau kat bilik guru macam tu lah. Kau tahu tak, kalau akulah jadi engkau, mulalah tu. Dekat bilik guru tu, mulalah. Yang penghasutnya ramai. Maksud saya cakap tadi, kongsi benda baik. Poin-poin ceramah hari ni, mana yang baik, share dengan orang lain. Itu kongsi yang benda-benda baik. Macam tentang jaga uhuah, jangan jatuh menjatuhkan. Share. Ada je benda buruk fikir. Ni petang Jumaat ni. Kedua, jangan sombong. Jangan belagak-belagak. Baru bawa kereta Mercedes warna hitam. Contohlah. Ini kereta diberi kehormat. Tak kisahlah, baru bawa kereta besar sikit belagak. Tak ada apa pun. Saya ingat saya jumpa dengan Abang Abius. Dia bawa kereta Mercedes dua pintu. Oh, dia parking depan saya. Oh bang, steady bang. Masa mula-mula saya jumpa dia. Ustaz, ini bukan lambang kemewahan Ustaz. Ini lambang kejayaan. Oh, betul juga. Paling tidak orang tanya saya, saya berlakon dulu, ada tak tanda-tanda? Inilah tanda saya, hasil saya berlakon. Oh, nampak? Ayatnya macam tu. Janganlah dah beli kereta bosok kau suruh ke rumah, tak bawa-bawa pergi sekolah. Bawa aja. Parking sebelah pengetua. Ha, macam tu. Kan? Ha, macam tu lah. Jadi makna kata bukan sombong. Kau cakap, "Wih, cantiknya kereta kau." Jawab dia, "Alhamdulillah, aku doa mudah-mudahan kau pun dapat tukar kereta cantik. Aku tak payahlah. Harapkan laki aku sampai mati pun tak dapat." Jangan macam itu. Tak baik. Cakap yang baik-baik. Faham tak? Yang baik-baik. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik, mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Ingat tu. Kemudian seterusnya, buang perasaan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad dengki. Ada je dengki dengan orang. Kau tengok Samsul tu, menyampah aku. Elok-elok orang tunggu kat depan, boleh turun masuk pintu tepi. Mana aku tahu. Saya pun parking kat atas. Kat mana ceramah ni? Saya kat atas tu tadi parking. Aduh. Tengok turun-turun bawah dah bersorak dah lah. Tengoklah kat depan, tunggu kat depan. Aduh, feel betul lah. Saya tidak mendapat taklimat yang sewajar je kan. Banyak satu hari tu, banyak kan program kan. Tak maaf banyak lah. Bak kata orang, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mangan yang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Patut masuk ikut pintu depan, masuk pintu topi pula. Aduh, banyak nah pintu lewat ni. Kan? Saya dekat atas tadi ada cikgu yang tunjuk saya. Bawah, 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 dia kata. Tu saya menurun tadi tu. Kan? Alhamdulillah. Jadi jangan kita dengki.
Kemudian seterusnya, apa yang kena ada? Percaya pada hikmah. Jadi cikgu kan, kadang-kadang kita rasa apa? Aku ni kerja teruk-teruk pun macam tu je lah aku ni. Jadi cikgu takat tu lah. Dekat sini lah aku ha. Tunggu besar tampil. Alah, aku menghabiskan usia aku kat sini. Allah, berapa puluh tahun dah aku mengajar kat sini. Sampai dah ada nama dah dewan. Dulu nama dewan ni dewan SMK Tunggu Besar Tampil je kat sini kan. Dah diberi nama dah. Kan? Apa? Syahardan apa? Muhammad Rashdan. Nah. Muhammad Rashdan. Nah. Korang tahu tak sejarah nama Muhammad Rashdan ni? Nah, itulah lain kali kena ambil tahu. Kena ambil tahu. Dia tentu ada sejarah di sebalik dia. Kan? Okay. Ya. Selamat datang Datuk. Jadi macam itulah, janganlah kita apa percaya pada hikmah. Sebab apa, kadang cikgu fikir-fikir kan, aku ni kerja ni sampai bila lah aku nak kerja jadi cikgu. Percaya pada hikmah. Saya dulu masa saya jadi cikgu, saya tak nak terfikir pun saya akan sambung belajar lagi. Akhirnya saya isi borang, saya sambung belajar. Saya ambil diploma in public admin di UiTM di London Alor Gajah Melaka. Lendu-lendu. Kemudian dah habis diploma, saya sambung degree in law, LLB, saya buat di UiTM Shah Alam. Belum habis paper final, tak ada siapa sangka saya diterima jadi pegawai pendakwa, bawa kes mahkamah untuk majlis pembenaran seremban. Kemudian tak sampai 4 tahun, penasihat undang-undang negeri rekomen saya jadi pengarah undang-undang di majlis pembenaran nilai. Saya salah seorang yang terlibat buat paper sampaikan MPS, MPN combine jadi majlis bandaraya hari ini. Dan saya waktu jadi pengarah undang-undang dan penguasaan dulu, siapa yang kenal saya memang saya garang lah. Kan? Nampak macam ni ni. Garang. Tak adalah. Kan? Kerja kan? Macam tu lah. Jadi kita percaya pada hikmah. Kita tak tahu. Ada orang cepat kahwin, jambatan dia pendek, cepat kahwin. Ada orang jambatan dia panjang, lambat dia kahwin. Rupanya Tuhan nak bagi jodoh yang baik. Ada orang jambatan dia langsung tak ada, dia tak kahwin. Sebab hikmah dia, Tuhan bagi dia peluang jaga mak ayah dia sampai ke pengakhirannya. Ada orang tu jambatan dia dah lah pendek, banyak kali pula tu. Ha, tengok contoh. Ada orang rezeki kahwin banyak kali. Ada. Kahwin-kahwin mati bini. Kawin-kawin mati, tak tahu pahal. Yang pertama tercekik sudu mati. Yang kedua tertelan ular ubat nyamuk, tertelan ubat nyamuk mati. Ya Allah, kesian betul. Itu rezeki, rezeki. Jangan dengki dengan orang, percaya pada hikmah. Jadi cikgu lama-lama akhirnya dapat peluang naik pangkat dekat sekolah. Rupanya dapat sekolah yang susah-susah. Tanyalah cikgu ni, pernah dapat sekolah yang ya Allah teruk, bodoh betul, melantun-lantun bodoh budak kat sekolah tu. Sekali bila dia sampai kat sekolah ni, lega sikit lah. Tak adalah teruk sangat. Budak-budak semua nak belajar. Semua ada hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar. Itu dia. Percaya pada hikmah. Seterusnya, sentiasa bertanggungjawab. Kerja kan ada tanggungjawab. Jangan gemar menyalahkan orang ni. Kenapa cikgu tak siapkan ni? Dia tak pernah bagi apa-apa kat saya pun. Saya buat setakat tu je lah. Kenapa nak? Tak tahu. Dia yang letak atas meja saya tak tahu apa-apa. Siapa yang letak atas meja? Dia yang suruh. Dia yang suruh saya letakkan aja. Semua salahkan orang. Macam cerita bangau. Oh bangau, kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang? Kebau tak makan. Kenapa kebau tak makan? Perut dia sakit. Kenapa perut sakit? Makan nasi mentah. Kenapa nasi itu mentah? Kayu api basah. Kenapa kayu api basah? Cikgu? Hujan turun. Kenapa hujan turun? Kenapa kata panggil? Nah, jadi Datuk Fadil, Tuan Haji Zul sebagai pengetua Cemerlang, semualah pegawai kena rasa bangga kerana mereka hafal lagi lagu tu.
Yang aku tak faham tu dengan cikgu-cikgu pun ulang jawab tu. Macam ni yang depan dia mikir, lepas ni apa cikgu. Cikgu sains pun, mana cikgu sains? Tak mengaku pula dah, mana cikgu sains? Sejak bila hujan turun sebab katak panggil? Tapi sebenarnya lagu tu nak ajar kita supaya jangan suka salahkan orang. Dalam banyak-banyak binatang, ada satu binatang yang paling bertanggungjawab, namanya ular. Bila tanya pada ular, "Ular, kenapa kau nak makan katak?" Ular menjawab sambil merenung tepat pada mata yang bertanya tiga kali, Memang makanan aku. Dan audio hujungnya tu dah dipadam oleh Jabatan Narkib Negara. So what? Dia mengaku. Bila dia mengaku, orang tak tanya dah. Bila pengetua Tuan Haji Zul tanya, "Cikgu, kenapa tak siap ni? Kenapa tak siap ni paper ni?" "Minta maaf Tuan Haji Zul, saya memang terlepas pandang, saya silap. Sekarang Tuan Haji nak saya buat apa?" "Settle." "Minta maaf, jangan salahkan saya." "Ini salah Cikgu Medin." Cikgu Medin kata, "Bukan saya, Ma. Ini kena tanya Munirah." "Salah sana, salah sini." "Cikgu Gayatri." "Ada Gayatri." "Yang cikgu India ni apa nama dia?" "Puspa." "Saya memang minat filem Tamil tau." "Yang kau solayen bilai." Saya boleh nyanyi apa? "Saya minat cerita VJ, saya tengok ten 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 nanana maran ten nan kala payan ten karan ten." Betul tak saya nyanyi? Betul eh? Boleh tak nyanyi? Boleh. Itulah. Sebab apa saya suka tengok filem Tamil? Saya tak suka tengok filem Melayu. Perempuan itu. Cikgu bahasa Melayu kena tegur, ayat tak habis. Perempuan itu lepas tu baru nak tampar bersambung. Itu saya tak boleh tengok drama Melayu. Saya tengok filem Tamil sebab dia boleh mengasah critical thinking. Tidak ada siapa boleh mengagak kesudahan cerita itu. Yang disangkakan mati oleh polis, hidup lagi rupanya. Dah mati ikut hukum, kena pedang 8 cucu dia boleh lawan lagi. Pandai apa? Kita tengok cerita Superman. Superman.